Rupa macam kau ada hati mengendap Cimontin. Mengata dulang paku terpit, mengata orang aku yang lebih. Maksudnya, mencari salah orang, sedangkan diri sendiri lebih banyak salah. Cimontil, Mak. Boleh dicapai, boleh dipegang, boleh dipinang, Mak. Maksudnya, lelaki yang merindui gadis yang dikasihinya. Tetapi, gadis itu tidak mungkin dapat dimilikinya. Seorang, kalau mengukur baju, biarlah di badan sendiri, Nak. Maksudnya, berbuat sesuatu atau bertindak atau berbelanja mengikut kemampuan diri sendiri. Kalau tangan buruk dan hati, tengah bunuh orang kaya itu. Baru dia tahu yang kekayaannya sedikit pun tak boleh menolong dia. Maksudnya, orang yang bermusuhan atau yang tidak sehaluan mustahil dapat dicampur menjadi satu. Hanya ada pasang dari situ. Hari pun ada hujan. Hari upahlah juga. Hilangkan dengki dalam hati. Terima saja nasib kita yang ada. Maksudnya, perbuatan yang jahat pada akhirnya pasti akan mendapat balasan jua. Rezeki secupak takkan jadi bergantung. Maksudnya, perkara atau benda yang sudah tetap tidak dapat diubah lagi. Serahkan, Sir. Jangan cuba nak meniru gajah, Sanggang. Maksudnya, hendak meniru-niru perbuatan orang besar atau kaya. Akhirnya, diri sendiri binasa. Kau bertepuk sebelah tangan, Sanggang. Cuba kau pandang diri kau dulu. Maksudnya, cinta kasih yang tidak berbalas. Ada rugi, ada batas. Ada rugi, ada balas. Maksudnya, kebaikan yang dilakukan akan dibalas dengan kebaikan. Mak dah tua, mak boleh sabar. Tapi tangan masih muda, darah tangan masih panas. Tengok macam tadi, ha? Tangan bergaduh. Lain kali, tak tangan mengamuk pula. Maksudnya, cepat marah. Sekarang barulah senang hati Allah. Untuk menjelaskan pertanyaan kau tadi, ibu bapa abang memang orang yang berada. Tetapi oleh kerana hati ingin nak mengembara, sebab itulah abang sanggup meninggalkan harta dan segala. Bak kata orang, jauh berjalan, banyak pandang. Maksudnya, jika kita banyak merantau, maka banyaklah perkara yang dapat kita lihat. Eh, Linggi, jika hal kau memang tuan aku, kau boleh perintah aku sebarang perintah. Tetapi di daratan kau bukan tuan aku dan aku bukan orang tuan kau, tahu? Kau berani menjawab, ya? Betullah kau si kadok naik dindu. Pacat ingin nak menjadi ular sawah. Sebelum kau menjalar mumak bisa, lebih baik aku hapuskan. Maksudnya, perihal orang yang hina, miskin, berlagak seperti orang yang mulia, kaya. Sekarang, tujuan cinta ulang mendatanglah. Baik. Kita tentukan sajalah hari dan masanya. Maksudnya, memperoleh sesuatu yang dihajati. Abang, bukankah sudah saya katakan, dari hidup berputih mata, biarlah mati berputih tulang. Maksudnya, lebih baik mati daripada menanggung malu. Kalau kau mau kena apa-apa, cakap. Aku boleh kasih. Jika kau tak mau apa-apa, lekas. Pergi beramus balik ke dalam. Pergi! Tanya, tanya. Bukankah betul mak katakan dulu? Kalau kau dah kaya, kalau kau dah senang, nanti kau lupa daratan. Sekarang, kau sudah malu nak ngaku aku mak engkau, tanya. Maksudnya,
lupa pada asal-usul miskin apabila mendapat kesenangan. Kalau benar dia anakku yang ku kandung 9 bulan 9 hari, yang ku lahirkan, aku susurkan dari kecil sampai besar. Sayangkanlah balasan atas anak yang tidak membalas jasa. Oh Tuhan, kau tunjukkanlah, tunjukkanlah. Allah bayar cash anak yang derhaka kepada ibu dan ayah. Sebab tu kita kena hormat ibu dan ayah. Hormati ibu dan ayah. Sebab tu kita selalu dengar dalam nasyid kita, jangan, jangan, jangan andaikan menjadi anak yang derhaka pada ibu bapa. Balasan di dunia dah banyak terjadi. Dah banyak pelajaran. Mudah-mudahan dia tidak tiba lagi cerita. Mudah-mudahan dah ambillah pengajaran insya-Allah. Kalau tak disuap takkan masuk ke mulut, Mak. Begitu juga satu benda kalau tak di